Menjalani aktivitas Ramadan di tengah wabah corona tentu tidak mudah. Oleh karena itu, pastikan selalu menjaga daya tahan tubuh. Dan berikut ini kami punya tips agar Anda tetap fit selama berpuasa. Tidak terasa sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah ini tentu sangat dinantikan seluruh umat muslim. Namun, menjalani aktivitas Ramadan di tengah wabah corona tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit selama puasa. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Pertama, selalu penuhi kebutuhan gizi dengan pola makan seimbang saat sahur dan berbuka. Tidak lupa juga untuk minum dalam porsi sedikit sepanjang malam, agar menjaga tubuh tetap terhidrasi. Hindari makanan berpemanis buatan dan berminyak. Sebab selain karena pemanis buatan dapat memicu rasa lapar lebih besar, makanan dengan kandungan minyak tinggi juga akan sulit dicerna oleh tubuh. Jika dirasa asupan makanan belum mencukupi, bisa ditambahkan dengan mengonsumsi suplemen untuk menunjang daya tahan tubuh. Meskipun berpuasa, pastikan juga tetap berolahraga. Hal ini bertujuan membantu tubuh tetap bugar selama Ramadan. Namun, pastikan pilih jenis olahraga yang Anda lakukan adalah olahraga ringan atau low impact. Setidaknya lakukan workout ringan selama 15 menit atau 20 menit sebelum berbuka. Selanjutnya, berjemur di pagi hari. Selain dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dengan berjemur di bawah sinar matahari, Anda dapat memperoleh asupan vitamin D3 yang penting untuk tubuh. Pilih waktu terbaik, yaitu pada pukul 10 pagi selama 10 hingga 15 menit. Dan terakhir, terapkan pola hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Pastikan juga kenakan masker jika Anda terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Selamat mencoba!